Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Welcome back to Mabarata. Kalau sama Bonur jadi Mabar. Hai guys, balik lagi bersama Akil. Aku tahu sekali suka banget kan kalau ngetak makan. Ya kan, mungkin mau ngajakin aku terus, karena aku makannya tuh yummy. Langsung aja kita dengar keabsurdan ini. Kita sudah siap. Ini adalah bebek tepi sawah yang ada di Bali. Ini bebek tepi sawah yang ada di Ubud. Ini kalian lihat guys, ini adalah benar-benar bebek terbesar di dunia. Aku baru tahu kalian makan bebek sebesar ini guys. Lihat dong. So big man. Dan dagingnya tuh ini crunchy ya. Aduh. Lihat di sini guys, ada tim nasi putih sama tim nasi merah. Dan guys, udah lihat ini sambalnya banyak banget. Ada berbagai macam sambal, dari sambal mata, sambal goreng, sambal apa lagi tadi? Kayak sambal kecap, sambal merah. Ya udah guys, kita akan makan ini. Bentar namanya. Bener sayang, ini ada bebek betutu juga. Ayam betutu juga. Sama apa tadi yang pakai ini? Dan juga ada bebek timbung. Ini kayaknya bebeknya juga ada beberapa tipe ya guys. Ini bebek goreng, ini bebek yang bakar. Aku sukanya goreng. Oh, ini bebek juga. Ini ayam kan? Ini ayam buat kamu nggak mau. Oke. Karena kamu suka makan aneh-aneh itu. Oke. Semoga kita bisa habiskan ini semua. Kita baca doa dulu sayang. Seperti biasa, kalau nggak habis di sini ada semua tim yang siap memakan makanan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Let's eat together. Aku mau yang ini. Oh my gosh. Oke, karena sekarang waktunya aku yang suapin kamu. Ya, emang gak niat gak apa-apa sayang. Sayang, gak bisa. Pakai sambal nih guys, lihat sambalnya. Cepet. Enak kan suapan aku karena enak kan. Karena aku tuh suapnya dengan sambalnya, lihat. Suapan cinta. Cintaku padamu. Sambal goreng enak banget. Wah gila kacau. Oh kacau nih. Enak banget guys. Parah, ini bener-bener yang mana saya crispy, lembut. Dan sambal gorengnya tuh gak paham lagi. Ini kalian bisa lihat kalau kulitnya pas dipotong tuh enak banget. Aku bakal nyobain. Kenapa gitu loh guys? Ini sambal matanya. Sambal ini juga enak, sambal matanya. Nih guys, aku tunjukin sambal yang kamu mau kasih tahu tadi. Iya. Sambal ini. Tambah lagi. Ih gila kamu. Wah gila guys, ini pedes banget loh sambalnya. Ini bebeknya enak banget deh, kacau. Kayaknya ini setelah aku balik, entah aku bakalan jadi restoran favorit aku. Karena ini juga aku pertama kali makan di bebek tepi sawah loh. Siapa dulu yang ngatur? Kamu mau nyopin aja. Ah kamu pedes. Enggak. Sini. Gak pedes kan? Enak banget. Kacau. Kita lihat ya guys, ini sekranci apa. Ini enak nih guys yang di tulang-tulang gini. Digigit sayang. Apalagi yang di sini guys. Aku dalam. Juga makan sambal. Harus pakai ini aku kalau makan. Ih enak banget ini. Ternyata yang ini lebih enak guys. Ini yang baru saya potek tadi enak banget, guys. Ada kulit ayam nih. Sayang, ambil yang lain kulit ayamnya. Ambil semuanya. Ini sayang-sayang, ini say. Mana deh? Enak semua deh. Bingung ya? Emang rasanya itu gurih. Gurih banget. Aku suka banget sambal gorengnya sih.
tuh dagingnya banyak banget sumpah. Terus guys, bebek ini tuh biasanya nah bebek kan ada baunya. Enggak. Dan sebenarnya bebek itu paling enak ketika kita makan daging-daging yang ditulangin ya. Emang ya, coba dong. Enak banget. Mana yang mananya? Eh mana sayang? Ini kamu gigit-gigit, isep-isep. Wah, gila kita keren banget sih. Udah tinggal segini loh ini. Sampai nangis dia. Sampai merah gitu mukanya guys. Wah, sambalnya tapi enak banget sumpah. Iya, sampai pipi kamu merah begitu loh. Emang gitu pipi aku. Nih guys, selanjutnya kita akan makan ayam betutu. Wow. Ayam betutu aku robek aja ya guys, langsung dari sini. Nih guys ya, langsung ambil pahanya aja. Ayam betutu ini lebih khas Bali. Ini khas Bali nih guys. Ini Bali banget. Ini benar-benar lembut banget lihat ya gorengnya. Tuh. Ini khas makan. Iya enak banget. Kamu harus cobain sih. Ini rasanya benar-benar cantik Bali ya. Coba kamu cobain juga dong. Yang mana nih? Nih, aku suapin kamu ya. Oke. Ayam betutu. Jangan pakai nasinya dulu, aku mau nyobain ayamnya dulu. Oke. Enak kan? No. Gurih dan gak lembut. Oh. Oke, ya kenyang sih. Oke guys, ini enak banget ya. Aku makan sayur. Ya aku sampai begah nih, saking banyaknya aku makan guys. Tadi ada 10 ekor, ada tinggal berapa nih ya? Beberapa ekor dan ini kita akan licinin yang udah kita sentuh, yang belum kita akan makan lagi bareng-bareng sama tim-tim kita yang sudah siap di depan. Kalian udah siap? Banjir ya. Kalian udah siap belum guys? Oke, dan datang juga ini yang saya order guys biar melancarkan ini es kepala muda. Nih lihat guys ya, dalamnya merah. Ini adalah es kelapa udang. Aku mau ini dong. Nih, gak apa-apa. Kalau tadi aku mau banget. Itu sendok ke maaf deh. Cuma kalau kamu udah minta gak apa-apa buat kamu aja. Makasih sayang. Aduh. Asam makan. Aduh geli. Mana, geli, geli, geli. Mana semutnya? Mana semutnya? Jangan di. Mana semutnya? Jangan diituin. Jadi guys, bedanya iya, kelapa banget. Udang dan kelapa biasa. Kalau kelapa udang tuh lebih tebal. Enak kan? Enak gak? Enak guys. Kamu suka ya? Kamu suka gak? Aku suka yang lembut-lembut. Enaknya lembut banget guys. Sini aku suapin kamu. Maksudnya apa tuh? Aku tuh kalau apa aja nih ya, daging atau ayam atau apa enggak harus lembut. Gak bisa keras. Emang soalnya. Tuh kan dilihat dalamnya lembut banget. Nih kamu kan nih enak banget loh. Enak banget ya. Enak banget ya sekacang. Enak banget ini manis. Punya kamu enggak manis ya? Kirain mau nyobain aku. Aku udah gini loh. Udah nengok gue. Gantian dong. Ini sekarang kamu deh tuh. Enak ya? Lembut. Coba rasanya gimana? Kok? Lembut ya? Sayang, aku boleh jujur sesuatu gak sama kamu? Pasti buruk kalau kamu jujur. Iya, karena kamu ganteng banget. Buruk kan? Ganteng. I love you. Love you too. Apa? Love you too. Wah. Mas, love you too. Biar dia denger aku tuh love you too. Love you too sayangku, cintaku gitu. Ku tak pernah bisa bayangkan. Ku tak rela bila kau tinggalkan. Semoga kau dikirim Tuhan atas doa yang ku panjatkan. Awalnya kita berteman. Kamu tempat ku bercerita.